KPK sendiri ada beberapa juga personil kita yang kita kirim ke sana, Pak. Ada pertanyaan lain tentang netralitas. Saya ingin meyakinkan di Pilkada 2020 nanti Polri kita harus netral. Tidak ada jawaban lain kecuali netral. Kalau misalnya ada Kapolda yang akan ikut jadi pemilihan Pilkada, menurut saya satu, kita ganti supaya netral. Kita ganti Kapoldanya. Gitu. Kita harus ganti. Kalau memang beliau-beliau itu mau mendaftar, ya sudah, dia jangan jadi Kapolda dulu, biar daftar supaya netral. Itu Pak yang ya, ingin. Ketua, izin Ketua. Ya, silakan coba. Ya, interupsi sebentar aja Ketua. Ini Pak Kapolda, ini berkait dengan laporan masyarakat. Ada di salah satu daerah itu Provinsi Sumatera Barat kalau tidak salah, itu Kapoldanya sudah deklarasi. Menurut saya terhadap Kapolda, Kapolres ini menjaga netralitas Polri sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Kepolisian, maka menurut saya yang sudah deklarasi ya bisa diberhentikan dulu dari jabatannya supaya tidak ada konflik of interest. Begitupun dengan Kapolres lainnya, Pak Kapolri, supaya institusi kepolisian ini benar-benar netral, begitupun nanti institusi kejaksaan dan lain-lain, kita harapkan netralitasnya. Demikian Pak Kapolri, terima kasih. Akan lanjut Pak. Iya, nanti akan kita evaluasi Pak. Akan kita evaluasi melalui wajah seperti yang sudah kami sampaikan tadi kepada bapak-bapak sekalian. Kemudian masalah skuter,